Bantuan kuarantin Covid 2022 RM100 sehari bersamaan dengan RM1400 sebulan. Ramai yang terlepas pandang sebenarnya satu bantuan yang telah ditawarkan khas oleh Nadma kepada rakyat yang tidak dapat gaji dan hilang punca pendapatan sepanjang kerana kuarantin COVID-19 sebelum ini. Terbaharu, ada berita gembira buat anda yang mana salah seorang penerima yang berjaya menerima bayaran berkongsi bukti pembayaran baru-baru ini. Dengan penularan virus varian Delta dan Omicron, apa saja boleh berlaku sekarang dan yang bagusnya bantuan ini diteruskan untuk tahun 2022 ini. Barang pertanyaan, boleh melayari di laman portal NADMA.gov.ny.